Halo teman-teman, nama saya Kenny. Dalam kesempatan kali ini, saya mau men-share ke kalian mengenai plastik klip. Apa itu plastik klip? Fungsinya untuk apa aja? Ukurannya ada berapa aja? Mereknya ada apa aja? Dan juga harganya. Jadi kita langsung aja ya. Plastik klip adalah plastik PE yang ada penutup klip di bagian atasnya seperti ini, atau ada alis merahnya seperti ini. Jadi plastik klip itu bahan dasarnya sama seperti plastik PE yang biasanya umum dijual. Tapi hanya bedanya plastik klip ini ada klip di bagian atasnya atau ada alis merahnya seperti ini untuk penutup. Nah, plastik klip ini adalah salah satu item wajib yang harus teman-teman stok di toko plastiknya kalau teman-teman mau membuka toko plastik. Karena plastik klip ini barang yang sangat umum dijual dan juga paling laku. Ukuran dari plastik klip dan plastik PE yang biasanya umum dijual itu berbeda ya. Nanti akan saya tampilkan ukuran dari plastik klip ini ada berapa aja, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, ukuran plastik klip itu dari yang paling kecil hingga yang terbesar itu ada ukuran 3x5, 5x8, 6x10, 7x10, 10x15, 16x25, 20x30, 25x35, dan 35x40. Fungsi dari plastik klip itu bergantung dari ukurannya. Misalnya seperti ukuran paling kecil itu 3x5 itu biasanya untuk obat. Lalu ada ukuran seperti 5x8 ini biasanya untuk sambel. Lalu ada ukuran seperti 7x10 ini biasanya untuk perhiasan toko emas atau kalung. Lalu ada ukuran seperti yang besar seperti 20x30 ini biasanya untuk sepatu. Nah, merek plastik klip di pasaran itu ada banyak sekali ya. Misalnya seperti ini merek klip Kacer. Lalu ada merek lain lagi, misalnya seperti merek Kids. Lalu ada merek seperti KP Klip. Lalu ada merek Plastin dan masih banyak lagi. Nah, harga dari plastik klip ini meskipun plastik klip itu mereknya ada banyak sekali, tapi biasanya harganya hampir sama aja. Misalnya seperti ukuran 5x8 itu dijualnya 3.000. Lalu ukuran 6x10 itu dijualnya 4.000. Lalu ukuran 8x12 itu harganya 7.000. Lalu ukuran 10x15 itu dijual 8.000. Lalu ukuran 12x20 itu dijual 15.000. Lalu ukuran 20x30 itu biasanya dijual 50.000. Nah, semua merek klip itu setiap ukuran itu isinya 100 piece. Jadi setiap ukuran, semua ukuran itu satu pak isi 100 piece. Oke teman-teman, singkat aja dari saya bagi teman-teman yang sedang mencari distributor plastik untuk mensuplai barang-barang plastik seperti plastik klip ini ke toko teman-teman. Teman-teman boleh komentar di bawah atau add aja Instagram saya. Oke, sekian dulu dari saya. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, teman-teman boleh komentar di bawah, nanti saya jelasin lagi. Sekian, terima kasih.